pemirsa Tribuners, hari ini Rabu 19 April 2023 bersama saya Pauji Noviandi, kontributor Kabupaten Cianjur. Untuk situasi arus lalu lintas pada H-3 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, untuk situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya di Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur terpantau ramai lancar. Dan untuk dari arah Bandung ataupun menuju dari arah Bandung menuju Jakarta ataupun Puncak dan sekitarnya rata-rata masih didominasi oleh masyarakat sekitar yang tengah melakukan aktivitas untuk berbelanja dan lainnya. Kepadatan ini mulai terjadi pada tadi sekitar sore tadi, dan tampak sudah banyak pemudik yang memang menggunakan jalur Puncak untuk melakukan mudik pada tahun ini. Selain didominasi oleh sepeda motor, banyak juga dari kendaraan roda 4 ataupun mobil, atau sejumlah pemudik membawa beberapa barang-barang ataupun perbekalan lainnya dalam melakukan aktivitas mudik tersebut. Sedangkan untuk dari arah Sukabumi menuju Bandung hingga saat ini masih terpantau lancar normal dan lancar. Sebelumnya pada tadi sore sekitar pukul 14 sampai 19.30 sempat terjadi kepadatan di Tugu Lampu Gentur ini karena terjadinya kepadatan arus lalu lintas dari dalam kota Kabupaten Cianjur. Dan itu hingga saat ini berdasarkan wawancara dari bersama Kasat Lantas Polres Cianjur mengungkapkan bahwa diprediksikan bahwa arus lalu lintas puncaknya akan terjadi pada malam ini hingga pagi esok. Dan perlu diketahui bagi para pemudik ataupun pengendara jalan lainnya dihimbau untuk selalu mematuhi ataupun mentaati peraturan lalu lintas serta mengikuti sejumlah arahan dari petugas kepolisian ataupun dinas instansi terkait lainnya. Nah, saat ini situasi di Kabupaten Cianjur sendiri mulai diguyur hujan, karena itu pemudik dihimbau untuk selalu berhati-hati. Demikian laporan dari Putra Kabupaten Cianjur melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.